itu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat itu dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini Dental Semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Nah, di posisi saya berada di gedung utama belakang ya teman-teman. Gedung utama belakang. Dan salah gedung utama yang tingkat itu di belakangnya, lantai dasar mau ke kios Sigit. Nah, untuk kiosnya di sini. Ini pagi udah pada rame banget pengunjungnya. Kita akan tanya nih untuk stoknya ya teman-teman. Berikut harganya. Ini bosnya juga lagi sibuk banget nih. Nah, ini pengunjungnya full, full pengunjung, full stok. Full pengunjung, full stok. Full pengunjung, full stok. Sampai panas-panasan. Sampai enggak ini, enggak kelar makan ini. Belum sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Terus makasih ya. Ini langganan, langganan ya. Yo yo. Nah, untuk hari ini masuk apa nih? Masuk banyak, ada sanger Afrika. Ada Mosambik, ada ini Mas apa itu? Cak Kinoy, ada terus Sose Mantel, Anis Kembang, Anis MH, Kacer, Cak Cungko. Jenggot Jawa, kapas tembak, dan masih banyak lainnya. Oke, Om, ini lagi rame ya. Kita langsung aja, Bos ya. Iya, iya, Mas. Nah, oke, teman-teman, kita akan cek stoknya berikut harganya karena ini lagi rame. Untuk masalah kirim-kirim di sini bisa langsung halo-halo. Diusahain kalau kirim-kirim, nah ini langsung sold out, kacer. Nah, ini Om dari mana nih? Kalideres. Kalideres. Tuh, sold out kacer yang prospekan, Om ya. Prospekan. Yang prospekan. Nah, pokoknya di sini yang kalau hari Sabtu maaf aja ya, karena nggak sempet pegang HP nih bosnya. Kalau yang tidak, ya, yang karena main mending ke sini aja lah. Ke sini aja. Kalau nggak ya, karyawannya cuma satu doang. Kalau nggak sore ya bos ya. Kalau sore agak senggangan. Kita langsung aja untuk cek yang di stok di kotak-kotaknya dulu ya. 100.000 aja, Mas Bro. Nah, teman-temannya kita ke kotak-kotak dulu. Nih pengunjung lagi rame banget. Kita ke kotak dulu nih. Yang baru ya. Di sini ada opior jambul ya teman-temannya. Ini tinggal 3 ekor untuk opior jambulnya. Ini untuk makanannya dia dikasih ulet sama dikasih buah-buahan. Untuk harganya di sini cukup 130.000 aja untuk opior jambulnya. Tinggal 3 ekor. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk kinonya, kino jantan ya. Nah, untuk kinoi jantan stoknya tinggal banyak, berapa? Banyak. Di atas. Protol. Oh, nih, untuk stoknya banyak ya untuk kinoi jantan. Nah, untuk harganya di sini cukup 350, Bos. 350.000. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk kinoi yang gamblingannya. Yang masih muda pokoknya masih belum muncul jantan betinanya ya. Nah, untuk harganya di sini cukup 150.000 aja untuk kinoi gamblingan. Stoknya banyak. Nah, ini sold out lagi cible semi 2 ekor. Rp50.000 aja. Rp50.000 2 ekor. Nah, ini bapaknya dari mana nih, Pak? Klender. Dari Klender. Klender hadir, Bos. Klender hadir. Nah, untuk stok cible-nya masih aman nih, lagi diobok-obok sama bapaknya nih. Cukup Rp25.000 aja untuk cible seminya.
Ini lagi pantau sama bapaknya. Nah, ini sold out Ciblex. 25.000 aja. 25.000. Bapaknya yang beli. Nah, ini bapaknya dari mana nih, Pak? Depok. Dari Depok. Nah, oke, teman-teman. Kita lanjut di sini ready juga untuk Cak Jenggot Jawa. Nih, bodinya gede-gede untuk jenggot Jawanya. Mantap. Oh, untuk harganya untuk Cak Jenggot Jawa di sini cukup di harga 380.000 aja, untuk stoknya banyak. Nah, kita lanjut di atas di sini ready juga ya untuk kapas tembaknya, untuk suka-suka burung kapas tembak, burung masteran handal. Untuk stoknya banyak ya. Untuk harganya di sini cukup 380.000 aja untuk kapas tembaknya. Kapas tembak Sumatera ya. Ya, oke, teman-teman. Kita di sini nih, di dalam nih. Di sini ada kacer. Ini kacernya stoknya lagi banyak ya. Mulus, untuk kacer yang mulus ini grade A ya, Bos. 500 ekor tuh. Masuk 500 ekor untuk kacer, ambil. 23 aja. Oh, untuk harganya cukup 230.000. Kalau yang prospek. Nah, ada juga yang prospekannya, Bos ya. Untuk yang prospek harga berapa, Bos? 2,5, Bos. 250.000. Prospek di depan ya, Bos ya. Full. Oh, full lagi di kerubutin. Ya. Boxnya supaya jangan keliru ya. Di situ ya. Juga ada tulisannya antara yang harga 23 sama yang harga 250. Nah, untuk penampakannya seperti ini, teman-teman. Yang di dalam sini juga masih banyak tuh omnya lagi pada mantau kacer yang harga 250 ya. Nah, oke, teman-teman. Di sini ready ya untuk kacernya nih, kacer reject nih. Nih. Dia agak kurusan tapi dia mau makan. Ini dipromoin ya. Ini rejectnya kenapa ya? Tapi sih nangkring semua. Cuma agak kurus ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nampaknya ini di harga 150.000 ya, ada satu ekor. Nah, kita lihat di sini ready juga ya untuk rambatan paru merahnya, buat masteran juga untuk rambatan paru merah, masteran handar, mantap. Untuk harganya di sini cukup 130.000 aja. Ini makannya serangga kalau rambatan ya, teman-teman ya. Ini jantan nih. Di kepalanya ada pita hitam. Kita lanjut lagi di sini ready juga ya untuk rambatan Doraemon. Nah, burung masteran juga rambatan Doraemonnya juga ready. Untuk harganya di sini cukup 120.000 aja untuk rambatan Doraemonnya. Monggo. Ini makannya di sini pakai ulet kandang ya, teman-teman. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk decunya atau kacer mini ya. Stoknya banyak. Untuk kacer mini atau decu. Kondisi burung masih bahan, makannya masih serangga. Untuk harganya di sini cukup 150.000 aja. Oke, teman-teman. Kita lanjut di sini ready juga ya untuk selendang birunya atau sikatan ninon. Kondisi burung masih bahan, makanya masih serangga. Untuk harganya di sini cukup 90.000 aja. Jambul itu jambul, Mas. Nah, oke, teman-teman. Kita di sini ready juga ya untuk SRDC sikatan rimba dada coklat. Untuk stoknya banyak. Nah, untuk harganya di sini untuk yang mulus seperti ini cukup di harga 100.000 aja. Sedangkan untuk yang bondol itu di harga 95.000 aja untuk SRDC sikatan rimba dada coklat. Kondisi burung masih bahan, makanya juga masih serangga. Untuk stoknya banyak. Decu juga stoknya luber pokoknya, ambiar. Oh, ambiar, Mas. Nih, no.
Ini. Apa nih? Keju. Enggak bisa. Keju murah mayu. Sehat. Kita lanjut di sini, ready juga ya untuk cuca ijo nopeng. Yang suka-suka burung cuca ijonya, stoknya ambiar. Nah. Untuk cuca ijo nopeng di harga berapa, bos? Cuca nopeng yang ini. Ya. 600 aja. 600 ribu aja untuk cuca ijo nopengnya. Ngabisin stok. Cuca ijo kebo. Oh, cuca ijo kebo. Iya. Ah, cuca ijo kebo. Nih, untuk yang mulus cuca ijo kebo ini. Nih, si dia. Ada satu ekor doang ya. Ini ya. Di harga 650.000 aja. Ini setengah jadi nih, bos. Nah, ini cuca ijo kebo. Wah, lebih kayak kebo. Setengah jadi, setengah kopling. Dibanderol harga berapa nih? 700.000 aja. Ya, ada satu ekor ya. Dari ini yang udah setengah jadi, body besar, mulus, ini di harga 700.000 ya. Jadi jangan salah ya teman-teman ya, mau nyari yang harga berapa. Jadi supaya teman-teman bisa konfirmasi ya. Jadi supaya jangan salah. Nah, oke, kita lanjut lagi di sini, ready juga ya untuk cuca ijo PH. Stoknya banyak untuk cuca ijo PH. Untuk harganya di sini cukup 300.000 aja untuk cuca ijo PH-nya. Cuca ijo PH. Nah, kalau yang nopeng ini 600.000 ya yang di kotak sini. Ada yang harga 750 ini. Dan ada juga yang harga 700.000 untuk cuca ijo ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jadi tahu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ready juga untuk kepudang. Ini kepudang mana, bos? Kepudang Jawa, bos. Nah, kepudang Jawa. Untuk kepudang Jawa ini di harga berapa nih? 180 ribu aja untuk stoknya banyak. Ini makannya di sini dikasih pisang, bos ya. Iya. Oke, kita lanjut. Di sini ready juga ya untuk jenggot Medan, tinggal satu ekor ya. Jenggot Medan ini untuk harganya di sini cukup 200.000 aja untuk jenggot Medannya. Nah, kita lanjut di sini, ready juga ya untuk kepudang Balinya. Nah, suka-suka kepudang Bali masih ready. Untuk harganya di sini cukup 250.000 aja untuk kepudang Balinya. Oke, kita lanjut di sini, ready juga ya untuk Sri Kantil atau Sri Gunting Kantil. Ini bondol dokor. Untuk harganya di sini cukup 150.000 aja. Dokor nih, temennya bukan bondol tapi dokor ya. Burung udah rawatan. Nah, oke teman-teman. Di sini ready juga ya untuk Red Siskin. Ini udah pada rajin. Jantan ya, riwikan. Untuk harganya di sini cukup 500.000 aja. Monggo, stoknya banyak. Nah, oke teman-teman, di sini ready juga ya untuk Mozambik Afrika ya. Jantan gacoran ini ya. Gacoran untuk Mozambik Afrikanya. Untuk harganya di sini cukup 500.000 aja. Stok cuma satu ekor ya. Untuk Mozambik Afrikanya. Oke, okay, teman-teman. Di sini ready juga ya untuk Sangre Afrika. Ini jantan, bos ya. Jantan. Nah, untuk harganya di sini cukup 500.000 aja untuk Sangre Afrikanya. Ini tinggal sedikit ya, teman-teman ya. Untuk Sangre Afrikanya. Oke, teman-teman. Kita lanjut di sini, ready juga ya untuk Anis Macan. Ini yang masih trotoan, masih muda. Untuk yang masih muda ini cukup di harga 200.000 untuk Anis Macannya. Sedangkan untuk yang MH muda hutan, ini udah dewasa ya, tua. Ini di harga 180.000 aja untuk Anis Macan MH-nya. Ini sih burung masih bahan ya, makanya masih serangga. Nah, oke teman-teman, kita ke Om Jokan ya. Kita ke Om Jokan. Nih bosnya juga lagi sibuk, lagi ngelayanin pembeli nih. Kita ke Om Jokan dulu. Nah, di sini untuk lakpet nih.
Nah, untuk lakbet yang warna-warna kayak gini nih. Untuk lakbetnya berapa nih? Lakbetnya 60.000 aja. 60.000 aja. Yang warna-warna kayak gini ya, teman-teman ya. Yang pasio lagi kosong ya, Bos ya? Oh, yang warna-warna kecil kosong, Mas. Yang warna-warna. Nah, oke, teman-teman. Kita lihat di sini ready juga ya untuk pleci Garutnya. Stoknya banyak untuk pleci Garut. Untuk harganya di sini cukup 110.000 aja. Lagi promo ya, Bos ya? Ini lagi promo. Nah, kita lanjut lagi di sini ready juga ya untuk box semantel. Mulus semua untuk box semantelnya. Kondisi sudah ngepur semua ya untuk box semantel. Mantelnya berapa, Bos? Mantel 225.000 untuk box semantelnya. Udah ngepur semua ya, mulus-mulus. Stok banyak. Lanjut lagi di sini ready juga ya untuk opior jambul. Opior paru tebal. Opior paru tebal, Bos ya. Yang di depan tadi opior jambul, sekarang opior paru tebal. Kondisi masih bahan ya. Untuk harganya di sini cukup 80.000 aja. Nah, kita lihat di sini ready juga ya untuk pente Jawa Timurannya nih. Stoknya banyak ya untuk pente Jawa Timurannya. Untuk yang bondol di harga 80.000, untuk yang mulus di harga 100.000-an untuk pente Jawa Timurannya. Monggo. Nah, kita lihat di sini ready juga ya untuk pleci bustominya nih. Ini baru dimandiin, pleci bustominya banyak banget nih. Untuk harganya di sini cukup 30.000 aja untuk pleci bustominya. Monggo. Nah, kita lanjut untuk yang penggemar kenari ya. Ini ada kenari gelap. Untuk yang kenari gelap itu di harga 70.000 masih ready. Nah, untuk yang putih ini, putih itu 150.000, sedangkan untuk yang cerah itu kenari cerah ya. Loper cerah itu di harga 100.000 aja. Nah, oke, teman-teman. Kita lanjut di sini ready juga ya untuk jala kebonnya nih. Stoknya banyak untuk jala kebo. Nah, untuk harganya di sini cukup 50.000-an aja untuk jala kebonnya. Nah, kita ke bawah di sini ready banyak ya untuk curug-cukannya. Nah, untuk curug-cukan untuk yang bondol di harga 20.000, sedangkan untuk yang mulus di harga 25.000 aja untuk curug-cukannya. Nah, kita lanjut di sini ready juga ya untuk kopi-kopinya. Stok banyak untuk kopi-kopi. Untuk harganya di sini cukup 50.000 aja untuk kopi-kopinya. Ini makannya buah-buahan, serangga juga mau. Nah, kita lanjut lagi di sini untuk perkutut yang suka-suka burung perkutut ya. Nah, di sini ada perkutut Bangkok muda atau perkutut Bangkok perdana. Untuk harganya di sini cukup 50.000 aja untuk perkutut Bangkok perdananya. Nah, di sini ready juga ya untuk perkutut silver. Masih ready untuk perkutut silver di sini cukup di harga 80.000. Nah, untuk yang cemani juga ready ya. Untuk yang cemani di harga 80.000 juga. Nah, sedangkan untuk yang perkutut putih masih ready juga. Untuk harganya di sini cukup 180.000 aja. Call out lagi SRDC. Singkatan rimba dada coklat. Nah, oke, teman-teman ya. Di sini ready juga ya untuk murai betina siapan. Untuk murai betina siapan di sini ada dua jenis ya, yaitu dari tangkapan hutan sama yang ternakan. Untuk yang murai betina dari hutan itu di harga 800.000, sedangkan untuk yang dari peternak itu ada ringnya, Bos ya. Biasanya jinak sih. Ini yang dari peternak ini di harga 1 juta ya. Nah, oke, teman-teman ya. Mungkin sekian dulu dari Doni Takusuma. Kalau ada salah-salah kata, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besar ya. Karena ini lagi rame banget ya untuk hari Sabtu ini. Nih, ada yang mantau capek di bawah-bawah, ada yang rebutan kacer. Pokoknya lagi stoknya juga lagi ambiar.
kita akan bawa yang tidak langsung aja merapat, pokoknya yang dekat-dekat ya. Wah, langsung aja merapat, bos. Makasih, bos ya. Hari Senin apa enggak apa-apa, Mas. Nah. Cuman kalau Sabtu Minggu terlalu. Ya, untuk yang sudah punya karyawan siap. Siap ya. Nah, untuk yang tidak sempat itu, bos ya, diusahain jangan hari Sabtu Minggu enggak bisa kepegang. Maaf aja ya. Siap, bos. Ya. Makasih.